Oke, melanjut ya teman-teman. Selamat malam semuanya yang dari mana aja, khususnya pecinta horor, pecinta Pargoi dan juga subscriber dimanapun anda berada ya. Mbak Uhu nggak lanjut live teman-teman dikarenakan apa ya, kurang begitu baik ya live karena malam teman-teman. Agak kurang jelas ya, jadinya Mbak Uhu uploadan biasa saja. Dan di sini Sriwijaya sudah mulai penataan subwoofer ya. Kita lihat nanti ya, tatanan seperti apakah yang akan Sriwijaya tampilkan ya di Jepara ini, di Blingok. Kita lihat saja tampilan seperti apa. Dan di sini untuk subwoofer masih dapat beberapa bagian ya loading, karena barusan masih istirahat untuk kru sarapan dan lanjut lagi loading. Dan untuk power di sana sudah tertata ya di atas truk teman-teman. Dan ini untuk acaranya besok, besok malam untuk cek sound. Untuk acaranya Sriwijaya ini besok malam ya, dan untuk karnavalnya tanggal 23. Dan juga sebagian sound Jember ada yang kesini lagi ya teman-teman. Tapi untuk Sriwijaya di malam hari ini sudah nyampe duluan, karena untuk besok malam akan dipakai acara DJ itu ya, DJ Caca teman-teman. Dan juga teman-teman DJ Caca. Untuk box ya, yang digunakan sekarang bukan yang legend ya teman-teman, karena kan sesuai permintaan penyewa ya. Pakai yang ini, box mening 2024. Dan untuk penonton ya, di sana juga sudah mulai berdatangan teman-teman, sudah mulai ramai ya. Tapi agak kurang jelas ya kalau dari sini. Dan pokoknya saksikan terus ya kontenan Mbak Uhu besok dan seterusnya sampai selesai acara di Jepara ini teman-teman. Dan juga bantu share-nya juga ya, agar Mbak Uhu tambah semangat teman-teman kontennya, biar rame juga. Dan juga barusan lumayan banyak ya yang beli baju Sriwijaya ya, lumayan banyak, tapi nggak di-spill tadi. Oke Mbak Uhu, skip-skip ya agar tidak terlalu lama, nanti dapat separuh lagi Mbak Uhu lanjut, dan separuh lagi lanjut, terus selesai lanjut lagi. Oke, kita skip dulu, lanjut kalau sudah dapat separuh lagi. Ini sudah mau mulai pemasangan track bell ya teman-teman, tinggal beberapa, hampir selesai, harus ekstra teliti ya teman-teman untuk pemasangan ini. Kita sambil skip-skip, bosnya ikut memantau perloadingan ya teman-teman. Sudah tinggal sedikit, tinggal satu baris lagi. Terima kasih.
berarti ini ke samping 4 ke atas 4 ya temen. Gak tahu lagi, masih belum kelihatan, sebentar lagi tak spill. Sudah tinggal sedikit lagi. Oke, sudah tertata teman-teman untuk subwoofer ya, tinggal landray. Untuk tatanan seperti ini ya, berarti untuk landray ada di depan ya teman-teman. Dan nanti mungkin juga ada box tribal itu ya. Saya tahu ini masih belum selesai untuk penataan landray dan juga box tribal itu. Tinggal beberapa persen lagi nih, sudah ready. Dan untuk perkabelan masih belum ya. Subwoofer 15. Agak kurang jelas ya teman-teman kalau dari samping gini. Biasanya dari depan, dikarenakan masih ada armada. Nantinya kalau sudah dipindah, tak spill dari depan ya. Sementara tak spill dari sini dulu. Oke, sementara Mbak Ho tak spill segini aja dulu ya teman-teman. Mbak Ho hanya sekedar menginfokan untuk Sriwijaya sudah loading malam hari ini ya. Dan untuk tatanan seperti apa, jadinya besok tunggu kontenan pagi-pagi ya. Sudah ready insya Allah kontenan Sriwijaya, tatanan juga seperti apa. Nantikan besok pagi ya teman-teman. Dan selalu pantau channel Mbak U. Oke. Mungkin Mbak Huhu akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Soalnya ini masih belum selesai, tinggal pasang landray ya dan beberapa bagian. Oke, lanjut besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.